Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya Ki Sabrang Alam. Di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi untuk ngaji, ngatur jiwa. Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji menyatu dengan sang yang sejati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mustika kekayaan yang diyakini ada di zaman Prabu Brawijoyo membahas mengenai masalah Prabu Brawijoyo memang ada beberapa sejarawan yang mengatakan bahwasanya sosok dari Prabu Brawijaya ini hanya ditemukan di beberapa serat kejawen, seperti Babat Tanah Jawa dan beberapa serat lainnya. Mengenai masalah sisi sejarah aslinya, memang banyak yang memperdebatkan akan hal ini. Di sini saya tidak akan membahas secara mendalam untuk hal tersebut karena ada beberapa kajian spiritual yang ada di Nusantara dimaksudkan sebagai sarana pengingat kepada sang yang sejati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal ini dikaitkan dengan beberapa kisah yang ada dan sezaman pada waktu itu. Kita memahami bahwasanya keilmuan spiritual berkenaan dengan memanfaatkan benda spiritual. Hal ini sudah cukup ada sejak lama. Namun, membahas mengenai keilmuan spiritual yang identik dengan memakai belangkon, kemudian menggunakan sarana e, buhor, wewangian dan lainnya. Ini ada sekitar zamannya Mbah Sunan Kalijogo. Makanya saya pribadi meyakini bahwasanya di era inilah beberapa tahapan spiritual dimasuki ranah keislaman. Seperti halnya beberapa mustika yang diyakini ada di zamannya Prabu Brawijoyo, yaitu beberapa Mustika istimewa berkenaan dengan hajat ataupun keinginan untuk masalah kekayaan. Untuk beberapa mustika ini, sudah saya tulis di beberapa link khusus saya. Untuk linknya, nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi. Mengapa orang-orang zaman dahulu menggunakan mustika sebagai sarana untuk membangkitkan energi spiritual? Karena ada beberapa keyakinan bahwasanya alam semesta ini merupakan bagian dari manifestasi dari Sang Hyang Sejati. Kemudian, Sang Hyang Sejati ini menurunkan beberapa dewata, menurunkan beberapa kesatria, yang mana hal tersebut sebagai perwujudan manifestasi. Dari sang yang sejati yang nantinya mampu dimanfaatkan oleh beberapa generasi pada waktu zaman tersebut dan generasi setelahnya, maka dari hal tersebut tidak heran jika sampai zaman sekarang masih banyak para pakar spiritual yang memburu beberapa mustika berkenaan dengan Prabu Brawijoyo, meskipun dalam beberapa prasasti maupun dalam beberapa penemuan-penemuan yang ada sosok dari Prabu Brawijaya ini tidak digambarkan secara mendetail dan bahkan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya Prabu Brawijaya ini bagian dari gelar. Jadi ada Prabu Brawijaya pertama hingga yang terakhir diakini Prabu Brawijaya kelima. Dan di sinilah ada beberapa kalangan yang saya menyebutnya mengaku-ngaku keturunan dari Prabu Brawijoyo yang mana secara serat, secara prasasti padahal tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka dari hal tersebut jika saudaraku ingin memanfaatkan sarana spiritual berkenaan dengan ageman yang ada di zamannya Prabu Brawijoyo saya persilakan saudaraku bisa menghubungi saya untuk nomor saya, InsyaAllah Allah akan saya sertakan di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Berang Alam.